ini yang pertama ini tadi Squid Roll Chapo. Ini steam, oke. Bahan bakunya tadi ada yang pertama cakwe, cakwe. Ya? Cakwe. Jadi cuminya itu ada di tengah-tengah cakwe. Ya, kita masukin enggak tahu sama cakwe. Yang serpian ininya itu serpian ikan. Ya. Oh, oke. Okay. Saya coba dulu cakwe. Ya, silakan. Cakwe ini bukan cakwe biasa. Rasa-rasa seafoodnya itu kelihatan banget. Ikan sama cuminya itu terasa. Good. Balance dengan dressing pas. Squidnya itu lebih di blender atau di apa? Oh, di blender ya. Jadi yang benar-benar dia jadi satu gambaran yang kita barang sih. Gitu. Si rasa seafoodnya sendiri oh iya, terasa banget kan? Iya. Lebih natural ya. Dan enaknya langsung lah pokoknya ya. Ini soto Betawi dari Ghost Kitchen. Yang dagingnya itu nggak dicampurin jadi satu sama kuahnya. Sekarang saya mau cobain dagingnya. Kalau menurut saya tuh ini lebih bersih, empuk banget, empuk banget. Karena kita serat-seratnya kita bisa. Oh gitu. Tapi ini benar bersih, ini bersih banget. Ini soto Betawinya ini bersih banget. Bingung tuh, gimana tuh chef cara misalnya seratnya ke daging? Apa ada alatnya sendiri apa apa? Karena kita pasti terus pada saat dia makan. Kita bisa ini. Pure, kita mau kita sih, jadi kita macam. Oh gitu ya, bisa ya? Gitu ya? Sekarang kita cobain buah-buah. Ini campuran kuahnya apa aja? Untuk base-nya sendiri kita pakai rempah-rempah. Susu bendera juga? Iya. Oh, mantap. Karena kita di sini kan soal jadi fresh magic. Oh gitu. Orang juga pertama nggak takut makan soto Betawi kalau ini santan. Nah, berarti ini bukan santan jatuhnya. Ada santannya malah. Oh, jadi kadar santan itu sedikit. Sedikit. Terus di mix sama susu kacang. Oh, san, beda banget rasanya. Beda banget rasanya. Beda banget. Nah, itu kalau di sini nggak begitu ya? Udah. Yang pertama, soto Betawi Will's Kitchen itu dagingnya dipisah dari kuahnya menggunakan daging sapi, Chef ya. Dan daging sapinya ini uratnya dibuang, Chef ya. Uratnya dibuang dan kuahnya ini kadar santannya itu diganti sama susu kacang kedelai. Kita langsung next ke ini guys, nasi goreng iga Will's Kitchen. Dan tadi nasinya saya lihat itu pakai cabai hijau saya. Iya, itu kita mix. Pedes banget tuh ya. Sambal hijau kuahnya itu dipisahin. Ini yang suka pedes banget, jadi bisa ditambahin. Dan ini ada, oke. Tapi misalkan kalau nanti ada yang customer request itu bisa nggak chef? Misalnya saya nggak mau nasi gorengnya pedes atau ganti cabai hijaunya gitu ada nggak? Bisa. Bisa ya, bisa digituin ya. Ini iga. Goreng tanpa minyak. Oh iya. Tadi saya lihat di goreng tanpa minyak. Ini yang suka manis, enak banget, pas banget. Sebenarnya kalau digabungin sama nasi gorengnya mungkin enak kali. Nasi goreng yang ini sudah ada iga yang istilahnya dihaluskan. Iya, dihaluskan. Dihaluskan sama campuran telurnya. Ini kalau di nasi goreng iga di Kitchen itu ada iganya cuma dua ya. Jadi iga terpisah sama iga yang ada di nasi goreng. Sekarang kita cobain ini nasi gorengnya spicy sama iganya yang manis pasti cocok banget. Iya sih ya.
rasanya pas banget. Pedes ketemu manis, pas banget. So kita naik ke sereal avocado salmon. Sereal avocado salmon. Ini sereal avocado salmon. Avocado salmon ini seperti namanya, dia ada roti sereal, terus avocado, ada avocado ini di sini nih. So, bisa lihat tempatnya di sini. Cuma enggak ketukupan tomat sama si salmon di sini. Kemudian ada salmon juga pasti. Ini makan rotinya aja, nggak usah makan alpukat sama salmonnya, udah sehat banget. Tapi ditambah alpukat sama salmonnya, penyedap lagi. Bener-bener matangnya itu pas banget. Kalau saya ngasih alpukat itu kadang-kadang kalau di luar itu dia pahit gitu. Kenapa bisa? Biasanya kalau pahit itu masih terlalu muda ya. Bisa jadi kalau misalkan di tengah-tengah, ke bawah. Oh, jadi bisa kemakanan, bisa lalu juga gitu ya. Kalau pahit banget. Ini juga pas banget. Makanan yang bisa kemakanan. Healthy banget ya. Jadi di dalam sini ini komposisinya jadi ada roti, ada alpukat, salmon, yogurt juga tadi ya. Setelah hari ini nih, dijamin buang airnya pasti lancar.